Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang JP. Kali ini kita akan mereview kerambi tradisional ya. Untuk model ini disebut juga dengan kerambi gerigi. Kita cek bilahnya dulu. Ya, kerambi gerigi pamor. Mari kita review. Untuk sarungnya sendiri terbuat dari kayu rasa mala, dibuat dengan halus, detail, dan ada motif kayunya di sini sangat cantik. Kemudian untuk bilahnya kita bisa lihat bilahnya berpamor, cantik sekali. Tajam kedua sisi dengan ada gerigi di bagian sini. Tujuan gerigi di sini adalah untuk merobek. Ya, jadi dia akan merobek. Dia akan kalau di kulit dia akan nyangkut dan damage-nya sangat fatal sekali. Lukanya menjadi tidak beraturan. Kalau untuk di tekstil atau di pakaian dia akan nyangkut sehingga lawan tidak mudah kabur. Di sini juga terdapat aksesoris yaitu lubang bagian bilah ini. Pada bagian handle-nya terdiri dari dua bagian ya. Di sini adalah dural bagian bawahnya. Kemudian ini adalah kayu rasa mala dengan ring 2,7 cm. Ini lebih besar dari karena ini pesanan sahabat saya yang di Amerika, New York. Dia pesan 2 piece seperti ini. Dia sangat tertarik dengan kerambit pamor. Di sini dipen supaya dia lebih rapat ya. Terus ini adalah full tang, tidak berbeda dengan ini. Ini juga memiliki spek yang sama, yaitu beratnya 172 gram untuk keramiknya, kemudian 214 jika bersama sarungnya, dan mempunyai panjang sekitar 17 cm. Dari kedua bilah ini nampak seperti sama, tapi di sini perbedaannya adalah pada pamornya. Nah, di sini ada pamor semangka dan salur dia lebih nampak seperti ini, kemudian semangka seperti kulit semangka seperti ini. Secara model kedua jangkir sama. Handmade persis, dia pesan double karambit. Ini adalah pemesanan custom ya dari USA, New York. Jadi kalau Anda ingin memesan seperti ini bisa kontak di JP Production, deskripsinya saya sertakan di bawah. Itu saja untuk review mengenai kerambit pamor gerigi. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau langsung kontak kami di kontak tertera. Besok dia akan langsung berangkat ke USA. If you want to order this kind of item, we accept international order. Please contact us into contact below. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.